Ini adalah model cahaya lampu pentol. Cahayanya lumayan bright ya, warnanya lumayan terang. Balik lagi di review lampu LED bersama Bang Lighting. Dan di video kali ini kita bakal ngebahas sebuah produk LED pentol yang biasa dipakai buat penggunaan lampu sign ya. Bakal seperti apa tampilannya, ikutin terus untuk videonya. Buat teman-teman yang baru aja nonton, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dan aktifin tombol notifikasinya supaya teman-teman dapat informasi-informasi terbaru dari dunia lighting. Gak usah pakai lama, kita langsung aja bahas untuk produk ini. Ini merupakan jenis lampu LED pentol atau lampu totol ya. Ini penggunaan indeks proteksi IP65, jadi udah anti hujan. Dengan dimensi produk ini di diameternya lumayan kecil ya, sekitar 8 mili, jadi 1 cm kurang, dengan panjang di sekitar 2 cm. Nanti penggunaannya gampang, teman-teman tinggal lubangi sebuah ya, plat atau papan dengan ukuran 8 mili dan ini bisa kita masukin dan dia akan menjepit. Ya, penggunaan listriknya dia penggunaan DC 5 volt. Jadi teman-teman membutuhkan switching power supply untuk menyalakan lampunya. Jadi nggak bisa langsung ke listrik PLN, kita butuh power supply seperti ini ya, power supply 5 volt. Dan power supply ini dia bakal merubah arus ke PLN yang dayanya 220 volt AC diubah menjadi DC 5 volt ya. Baru kita aplikasikan untuk penggunaan lampu ini. Ya ini penggunaan ini model cahaya warna merah. Jadi ada beberapa pilihan warna yang teman-teman bisa pilih ya, putih, merah, hijau, biru, disesuaikan dengan neon sign yang mau dibuat. Nah, nanti mau dibuat seperti apa kita tinggal lubangi dan nyalain aja dengan penggunaan 5 volt. Ini satu rencengnya itu jumlah rencengnya sekitar 20 dan ada 5 renceng, satu pack itu isi 100. Kita bakal cek aja langsung bagaimana sih tampilan dari lampu totol atau lampu pentol ini dengan ukuran yang 8 mili kecil. Dan kita bakal tes nih, saya sediakan untuk power supply perubah arusnya DC 5 volt ya, DC 5 volt. Kemudian kita bisa pasang. Tunggu power supply-nya kita nyalain dulu. Oke, power supply sudah menyala dan ujung dari lampu teman-teman bisa kupas dan langsung tempelin aja ke bagian power supply. Dan pastikan jangan ada crash atau sweep, jadi bagian ujungnya jangan sampai ada kabel yang menempel antara positif dan negatif. Ini kita sambungin untuk model positif dan negatifnya ya. Positif ke positif untuk kabel merah, negatif ke kabel putih, dan cahayanya bakal seperti ini. Ini adalah model cahaya lampu pentol. Cahayanya lumayan bright ya, warnanya lumayan terang dan cocok teman-teman pakai untuk penggunaan papan nama ataupun neon-neon sign yang membutuhkan bentuk yang disesuaikan dengan hurufnya dan kita bisa pilih warna-warna yang mau dihasilin. Ini cahayanya lumayan rata, ini terang juga tuh ya. Ukurannya juga kecil dan ini bisa teman-teman baut di penggunaan power supply-nya untuk menggunakan pemasangan yang kuat. Nanti kita bakal lihat hasil dari pemasangan lampu ini bakal seperti apa ya.